Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So aja videonya. Jadi hari ini aku mau bikin 24 jam makan serba Korean food. Okay, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ingetin kalian, don't forget to like, comment, and subscribe, dan jangan lupa buat follow Instagram aku yang ada di sini. Karena aku sering banget update di Instagram, kayak hampir tiap hari aku selalu update story di sana. Jadi kalau kalian mau ikutin keseharian aku, kalian boleh banget buat follow dan selalu cek Instagram. Dan jangan lupa juga buat follow akun TikTok aku yang ada di sini, karena aku tuh sering banget upload video TikTok kayak hampir tiap hari juga. Terus aku juga sering kayak upload day in my life yang versi shortnya gitu di TikTok, so kalian boleh cek aja video-video aku yang ada di TikTok dan jangan lupa juga untuk di follow. Alright, so langsung aja kita ke videonya. Jadi sekarang ini udah jam 12 siang. As you know, aku gak pernah sarapan di bawah jam 12 karena emang aku gak biasa gitu loh. Jadi aku kalau sarapan, gak sarapan sih, aku gak bisa sarapan, tapi aku makannya itu diawalin di jam 12 ke atas. Nah, untuk sarapan kali ini sebenarnya tadi aku mau masak nasi goreng kimchi, cuman waktu aku ngecek bahan-bahan di dapur aku, ternyata bahan-bahannya itu gak memenuhi yang aku butuhin. Jadi yep, aku go food. Let's go, kita lihat isinya. Jadi tadi aku pesen 5 pieces Korean chicken. Ini pakai saus gangjeok, sweet sauce yang Korean gitu. Aku pengen coba. Terus juga aku pesen nasinya, ini nasi jjimbap. Aku pernah coba nasinya dan itu enak banget, makanya aku order lagi. Jadi aku makan pakai sumpit karena sendok aku belum aku cuci. Nasinya dulu. Kayak aku kalau makan nasi doang tuh ini doang itu udah enak banget, kayak nggak perlu pakai apa-apa lagi. I'm gonna try this wings. Nasinya tuh lebih gampang disumpit karena dia tuh kayak lengket gitu loh, jadi nggak bakal jatuh-jatuh gitu. So, tadi itu setelah sarapan, aku tuh nonton drakor. Dan sekarang aku lagi pengen banget cari snack-snack Korean gitu. Dan ini aku pengen ke Korean Mart yang ada di Tangerang. Aku tadi udah searching, kalau nggak salah namanya Balgun Hwa. Ya, pokoknya sekarang aku mau kesana, so ikutin terus. Hai guys, jadi aku ditemenin sama Gul. Hai guys. Jalanannya tuh 16 menit kesana. So, kita bakal balik lagi pas udah sampai di Korean Mart. Bye guys, see you. Oke guys, jadi kita udah selesai beli-beli. Tadi di sini aku beli 2 makaron, ini yang rasa Nutella banana sama popcorn. Terus ini ada es krim sama ini es krim juga. Cuman kayak milkshake gitu. Sekarang kita mau coba yang mana dulu? Kita mau coba ini dulu deh. Ini apa tadi? Nutella ya? Nutella banana. Ada es krim tau. Iya. Makanya harusnya enak ya. Ini berapa tadi harganya? 25 kalau nggak salah kalau itu. Mahal banget ya. Tapi enak sih. Rasanya tuh mirip yang di Lamaison tuh. Jadi tuh toppingnya kecil. Ya, banget. Ini burger. Burger manis. Ini aja lo nggak? Menurutku enakan ini. Menurutku enakan ini.
Next kita mau coba ini. Ini ice cream, yang ini ice cream juga tapi yang milkshake. Ini dulu deh. Oke. Okay. Ah! Enggak tumpah, men. Enak-enak. Cobain. Next, I'm gonna try this one. Ice cream rasa peach. Harumnya peach banget. Iya. Enggak bisa dong. Ini enak, lebih enak dari yang tadi. Cobain. Gak suka aku. Pasti kamu gak suka karena agak asam kan? Iya, agak asam. Hi guys, so sekarang kita ada di mall. Jadi kita mau beli apa? Topoki, kita mau makan siang di mall dulu. Let's go. Let's go. So, akhirnya kita makan di Kuldap. Kan makanan Korea juga, jadi sekalian. Dan kita beli Kuldapnya. Ini yang rasanya Korean barbecue. Wow, taraaa. Dan juga yang di sini. Ini dia topokinya. Ini aku pesan yang roast supaya nggak terlalu pedes. Perbedaan samyang aku sama Safira. Kalau Safira samyangnya pakai apa yang merah itu saus sambal. Saus sambalnya full, kalau aku setengah doang. Warnanya lebih merah. Iya, lebih merah. Ini keringan, aku coba lap hidungnya. Basah keringan, coba lap ini. Okay guys,
guys, jadi segini aja video hari ini. Thank you so much untuk kalian yang udah nonton sampai akhir video. Anyway, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian supaya nonton lebih banyak dan aku lebih semangat bikin videonya. Thank you guys for watching and see you in next video. Bye-bye. Bye-bye.